Polres Toraja Utara terus menggencarkan penindakan terhadap penggunaan knalpot bising di Kota Rantai Pao. Hal tersebut dilakukan lantaran knalpot tersebut tidak sesuai dengan standar dan kerap mengganggu kenyamanan warga dan pengguna jalan lainnya. Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasat Lantas Polres Toraja Utara, Adjun Komisaris Polisi Ahmad mengatakan bahwa Satlantas Polres Toraja Utara mendapatkan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait polusi suara yang dihasilkan knalpot bising yang mengganggu kenyamanan warga masyarakat setempat. Pekan ini polisi akan mendatangi lokasi-lokasi tempat di mana kendaraan roda 2 yang kerap menggunakan knalpot bising atau knalpot yang tidak standar. Adapun dasar hukum penindakan knalpot tidak standar ini adalah pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 dengan sanksi hukuman paling lama kurungan 1 bulan dan denda paling banyak 250.000 rupiah.